menu seterusnya. Nah, itu bawal masam manis. Okey. Nah, ini kita goreng dulu ikan ya. Jom kita goreng ikan. Okey, bahan yang kita perlukan untuk kita buat masak manis, asam-asam manis ikan bawal. Saya gunakan bawang besar, halia untuk menumis dan cili kisar. Cili kisar untuk hiasan dia kita guna tomato dan cili cabai merah. Saya guna 3 sos lah. Sos cili, sos tiram dan sos tomato lah. Sos tomato. Okey. Ini bahan-bahan utama dia ya. Okey, jom kita start. Saya guna sos tiram dalam 2 sudu besar. Sos tomato 3 sudu besar dan sos cili 3 sudu besar. Okey, kita campur, kita gaul semua. Dan bolehlah kita menumis. Sambal kita pun dah garing. So, kita boleh start untuk menumis untuk sos dia ya. So. Okey, kita panaskan minyak dan kita tumislah bawang merah dan halia sikit. Bagi yang nak rasa pedas sikit, boleh masukkan cili kisar. Okey, saya masukkan dalam satu sedikit besar cili kisar. Dan kita masukkan sos kita tadi ya. 3 sos tadi. Untuk yang berkuah, bagi berkuah sikit. Okay. Kita biar mendidih. Masukkan. Okay, cabai kita pun dah siap mendidih. Okay, kita masukkan sedikit garam. Yang terlalu banyak ya, sebab kita dah masuk sos tiram kan, dan sedikit gula je. Okay. Siap. Kita masukkan. Okay, kita goreng dulu. Okay. Okay, kita sedaki. Masukkan tomato, cabai merah dan sedikit daun sup untuk campuran atas. Okey, dah siap. So, kita jumpa next menu. Bye.